Suasananya gelap, bos. Entah siapa ini yang pakai jubah hitam. Lilinnya udah ada. Bos, kita lagi nunggu lilin. Entah siapa yang berperan sebagai babi ngepetnya nih. Belum hasil-hasil, bos. Ayo, orang ngusap deh, mah. Sare paling gitu. Nah ini bos, cara menghurungkan api di tungku tradisional. Anjing menghurungkan. Menyalakan. Menyalakan bos, maaf. Oh, ditemanin suara cicir. Sama suara bancet suara air itu bos yang bergemuruh bagaikan gejolak hati pemirsa. Bantu like-like-nya bos, mantap. Yang sudah hadir terima kasih, salam santun, salam rahayu, semoga panjang umur. Kira-kira aku pak asukan ke kamera unggul. Ini bisa dicangun weng itu aku mau baterai. Maaf bos, kita baru tahu kalau di sini juga ada flash. Allahu akbar. Dan dengan baterai tadinya kita neranginnya pakai power bank bos, soalnya saya belum tahu kalau live itu bisa juga pencahayaan. Saya di tengah bejaan. Nah ini kita lagi bikin proses pegangan buat joran. Kita bikinnya sendiri dari kayu, soalnya kalau bikin berdua sempit tempatnya bos. Bagi yang mau ini wedang gula aren, monggo. Cuma lokasinya jauh dari rumah, kisaran ya di gunung, kisaran 10 km. Di sini nggak ada penerangan bos, mantap. Duh bos, tuh cara menghurungkan hawu tradisional seperti itu sangat lama, jadi nggak nyala-nyala bos. Mati lagi. Tadi cekang kopi kok ya Den? Terima kasih yang sudah hadir. Nah ini bos. Aduh, kita menemukan kecapi atau sentul. Ini buah ini rasanya sangat asam. Mantap nih. Ini di kita gratis. Dan pesek ladian pun rapi tapi dipulitir telinga. Aduh. No. Ini cara membukanya jadi mirip-mirip manggis dalamnya, bos. Berhamus sentuh. Nah, diputer. Wih, mantap. Ini bos, kita nemu kecapi dari kebun tetangga ya. Kalau kita makan hasilnya minta ampun. Bismillah, kita coba bos ya. Bismillah. Misteri mah? Hasim bosku. Ini bijinya enggak, ada yang dimakan ada yang enggak. Ini buahnya. Mantap, bantu like-like-nya bos.
asam basuku